Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang pria dihampiri oleh anggota Dinas Perhubungan atau Dishub saat sedang memotret di pinggir jalan. Peristiwa tersebut terjadi saat malam hari, di mana ada beberapa anggota Dishub yang sedang bertugas kala itu. Saat sedang asyik memotret di pinggir jalan, tiba-tiba salah satu anggota Dishub menghampiri pria yang sedang asyik memotret itu. Anggota Dishub tersebut memberikan pertanyaan kepada pria yang sedang memotret itu. Adapun pertanyaan tersebut diantaranya dari mana asalnya pria tersebut. Lantas, pria tersebut menjelaskan bahwa dirinya berasal dari sebuah media. Belum puas, anggota Dishub itu meminta bukti berupa kartu tanda anggota atau KTA milik pria tersebut. Lalu pria tersebut membuka tas untuk mengambil KTA-nya. Setelah ketemu, pria tersebut memberikan KTA-nya kepada anggota Dishub tersebut. Anggota Dishub itu pun langsung melakukan pengecekan, hingga pada akhirnya pria tersebut diizinkan untuk memotret lagi. Pria tersebut pun menampilkan sejumlah hasil fotonya, di mana hasil foto tersebut diunggah oleh akun Instagram @cr.grapi.